Gila gajah jadi ayam. Lalu singa jadi ayam dan kambing jadi ayam. Maka ayam jadi apa? Ayam jadi apa? Iya. Kalau semuanya jadi ayam, ayam jadi apa? Ayam. Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Belum aku rekam. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman yang sedang menonton video ini, yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei. Seperti yang kalian lihat, hari ini kita akan makan mie lagi. Sebenarnya aku pengen makan ayam McD yang 3 kali spicy itu. Yang baru ya? Yang baru itu, tapi nggak ada di Indonesia, belum ada di Indonesia. Baru di Malaysia itu adanya. Kita tunggulah sampai ada di Indonesia ya. Dan kali ini kami akan makan mie lagi ya, nyobain mie dari Malaysia lagi ya. Ini rekomendasi juga dari subscriber channel ini, katanya Daibak ini juga harus dicobain. Nah, Daibak spicy fried chicken ini dari Mami ya, dan ini adalah dry noodles. Sama nggak sama mie goreng ya? Dry noodles ini sama kayaknya ya. Ini adalah buatan Malaysia juga, sama kayak Ghost Pepper kemarin ya, yang halal. Masa berlakunya masih bulan 12 2019 nanti. Jadi ini kayaknya enak ya. Ya, Daibak ini aku juga belum pernah makan. Daibak ini seperti apa ya, mie Korea ya. Kamu pernah makan Daibak? Belum. Dengar Daibak yang beneran belum pernah kamu makan. Daibak itu apa sih? Yang mie juga kayak dari Korea gitu, aku juga belum pernah. Oh, tapi kayaknya enak ini ya, spicy red chicken. Ya langsung kita masak aja ya, seperti apa rasanya. Kalau kurang pedas nanti kita kasih samyang gitu. Yuk. 2000 years later. Ya, mie-nya sudah jadi, mie-nya sudah matang dan sudah kita masak. Nah, penampakannya seperti ini ya teman-teman ya. Penampakannya nggak terlalu merah seperti ghost pepper kemarin ya. Baunya juga nggak sepedas ghost pepper atau pedas giler itu. Ya? Iya. Ini kayak apa ya? Ya biasa dikasih saus aja gitu. Biasa aja. Sedikit. Nggak terlalu pedas kayaknya nih ya. Dan nggak tahu, belum aku coba. Jadi aku ingatkan sekali lagi untuk teman-teman semua, kalau aku punya channel baru namanya Meet Anton. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe, tolong bantu support juga channel baru aku itu ya. Baca. Kayaknya langsung aja kita cicip deh. Kalau kurang pedas kita kasih samyang nanti. Samyang saus dulu ya, guys. Dulu. Ayamnya kerasa juga ayamnya. Yang crispy-nya biasanya. Ya? Enak. Pedasnya pas kalau menurut aku ini. Kayak nah ini tuh, ini baru nih. Iya, ini pas ini pedasnya. Enggak terlalu pedas. Ini levelnya masih di bawah pedas giler kayaknya ini. Ya? Level pedasnya ya. Ini bisa dinikmatin sih. Iya, bisa dinikmatin nih rasanya. Enak. Kalau yang ghost pepper tuh gue tuh diciptain buat sakit perut ini. Isinya juga nggak terlalu banyak, kayak apa, karena ghost pepper itu pedas jadi kerasa banyak ya. Kayaknya ghost pepper itu diciptain buat yang hobi pedas ini. Kalau ya. Orang hobi, aku juga hobi pedas, tapi aku nggak suka ghost pepper terlalu pedas. Yang nyalinya mau makan pedas kayak gitu loh. Gila, itu ada apa orang yang untuk menikmati ghost pepper tuh gimana caranya, aku nggak tahu juga. Tapi kalau kayak gini aja nggak seru kak. Kita buat menantang gimana? Udah mau habis nih. Nantang apa? Kita sambangin lagi. Kamu aja ya. Enak aja, biar videonya lebih menarik aja, oke? Oke. Baca. Enak bro ini bro. Aku sudah hampir habis. Enak nih, mie ini bisa aku nikmati. Pedasnya pas kalau aku. Nanti dulu, biar agak seru dikit ya. Oke. Aku kasih kamu permainan, aku kasih kamu game. Tebak-tebakan teka-teki Melayu. Gimana? Jadi kalau kamu benar, nggak aku kasih ini. Tapi kalau kamu salah, kasih satu sendok ya. Oh iya, siap. Ya. Baca. 5 pertanyaan, katanya 50.000 subscriber. Sombong amat. Pertanyaan, antara kereta dan motor, manakah yang lebih tua? Antara kereta dan motor, manakah yang lebih tua? Kereta tuh bahasa mobil. Mobil. Nah, mobil. Antara mobil dan motor, manakah yang lebih tua? Motor. Kenapa? Ya dia yang pertama diciptakan. Salah. Mobil. Bener motor, tapi alasannya salah kamu. Jawabannya motor tuh, sebab dia pakai tongkat. Tongkat.
ke tongkat. Aku juga gak ngerti antara untuk narok motor itu apa? Narok motor? Stang? Ya, bukan stang. Jok? Bawah, bawah. Apa? Ini kayak itu, footstep. Apa namanya? Step. Tongkat itu maksudnya? Ya antara itu sama ini. Oh, ini standar. Standar, antara standar kalau sama. Oh, nyamuk-nyamuk. Iya kan? Dia pakai tongkat itu mungkin itu ya artinya, jadi kamu salah ya. Susah juga ya melayun ya. Terima kasih. Satu sendok. Sendok. Samyang. Nanti ini makannya nanti setelah kuis ini atau? Ya nanti aja. Nanti ya. Kuda apa yang tiada kaki? Kuda apa yang tiada kaki? Kuda apa yang tidak ada kaki maksudnya ya? Iya. Bahasa Indonesia ya. Kuda apa yang tiada kaki? Tidak ada kaki. Kuda. Ya aku kasih clue lah. Jawabannya enggak Melayu nih. Jawabannya bahasa Indonesia juga bisa. Apa itu? Clue-cluenya clue. Ya kuda. Clue-nya ya kuda. Ya kuda apa yang tidak ada kaki? Itu ya, soal dari soal. Ya, jawabannya juga kuda. Tapi kuda apa gitu? Kuda yang tidak ada kaki. Kuda lumping. Nah, di sini jawabannya kuda kepang ya. Sama aja kuda lumping. Oke. Sudah gua ya. Pintar juga gua ya. Kenal tak pula. Binatang apa yang kurang ajar? Binatang apa yang kurang ajar? Yang kurang ajar. Clue-nya itu binatang. Makanan enak ini habis di binatang apa yang kurang ajar? Binatang apa? Cepat yang kurang ajar. Gak bangun tuh lu. 5, 4, 3. Binatang kucing. Salah. 2. Binatang juga jawabannya. Binatang juga. 1. Binatang aja. Apa? Kutu. Oh, tuh. Kenapa? Karena dia nginjek-injek pala kamu. Oh. Iya. Baca. Iya. Bisa. Pintar orang buat teka-teki ini ya. Oke, 3 ini ya. Merah guys. Merah cuy. Kayak udah sekiler nih. Kereta apakah yang orang tak panggil kereta? Mobil apa yang gak dipanggil mobil? Kereta apa yang tidak dipanggil mobil? Mobilan masih disebut mobil. Mobil mainan pun masih dipanggil mobil. Apa yuk? Mobil tidak dipanggil mobil. Merek kah ini? Enggak merek. Jenis lah. Taksi itu? Iya, taksi. Taksi, jawabannya taksi. Satu lagi ya. Keren juga otak kamu. Iya lah, nyambung aku keluar kayak gini. Lagi tuh. Nah, apa tuh? Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Sekali lagi. Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Ayam jadi apa? Iya, kalau semuanya jadi ayam, ayam jadi apa? Ayam jadi telur. Baca. Kok jadi telur? Kenapa jadi telur? Iya, nggak ada pilihan lain. Ayam tetap ayam. Salah. Kalau ajah jadi ayam. Kalau si singa jadi ayam. Kambing jadi ayam. Semua binatang kok jadi ayam. Iya. Ayam jadi apa? Ayamnya itu jadi apa ya? Kenapa dia nanya sama aku? Urusannya ayam. Ayam jadi apa? 5, 4, 3, 2. Makanya mau gua enggak. Nyerah ya. Ayam jadi banyak. Baca. Iya. Oke, ayam jadi banyak. Iya juga ya.
Semua binatang jadi ayam. Ayam siapa ya, Pak? Nah, maafkan itu. Untung aja segini aja ya. Wow. Enggak terlalu merah kayak ghost pepper kemarin. Karena ghost pepper itu hitam warnanya. Iya. Ya, ini masih di bawah pedas dealer level. Pedasnya ya. Daiba ini pedas dealer baru ghost pepper. Wah, mantap betul. Tapi ini enak kok. Aku suka dengan rasanya yang ini. Enak deh tambah sambil. Coba kok. Enggak. Yakin tuh. Habis ya? Mantap ya. Mantap. Coba kau tutup dah. Aku mau minum. Nanti dulu minum. Ya, sekali lagi. Satu lagi nih. Oh my no. God. Hah, gila. Ah, mantap. Mantap ya. Ambilin dulu. Ya, terima kasih banyak yang sudah. Oke, aku ingatkan sekali lagi ya untuk teman-teman semua yang belum subscribe di channel baru aku. Namanya Mir Anton, ada linknya di description box di bawah. Jadi tolong subscribe, tolong bantu support juga ya channel baru aku itu. Ya. Dan itu aja untuk video kali ini. Cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke support channel ini. Dan akhir kata, peace love and share from Indonesia. Ciao. Ciao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.